Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita coba menelusuri Desa Kedung Oleng, Kecamatan Paguyangan. Desa Kedung Oleng adalah sebuah desa yang masuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Secara garis besar warga masyarakat Desa Kedung Oleng menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dengan padi sebagai komoditas yang utama. Selain padi ada juga jagung dan singkong. Nama Kedung Oleng terdiri dari kata yaitu, Kedung, dan Oleng. Kedung bermakna genangan air yang lebih dalam di sungai, dan Oleng merupakan nama seekor ular yang mendiami kedung tersebut. Keduanya kemudian hari menjadi nama desa tersebut. Tak ada yang tahu pasti nama Kedung Oleng pertama kali digunakan untuk menjadi nama sebuah desa. Cerita nama Desa Kedung Oleng didapat dari cerita turun-temurun dan dari generasi ke generasi. Desa Kedung Oleng secara geografis terbelah menjadi dua bagian dengan Kali Pemali sebagai pembatasnya. Selain pertanian, sebagian warga Desa Kedung Oleng bekerja di sektor peternakan ayam petelur dan ayam pedaging. Desa Kedung Oleng dan Desa Pakujati merupakan desa penghasil telur dan ayam untuk kawasan Kecamatan Paguyangan dan sekitarnya. Mari kita dengar penuturan Bapak Mulyono, salah seorang perangkat Desa Kedung Oleng. Desa Kedung Oleng, ya kan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Nah, gue awal mula sing disebut Desa Kedung Oleng, gue ya kiye wilayah Grumbul Kedung Oleng, gue Kedung Oleng Timur Kadusiji. Awal mula anak kepala desa awal pertama, sehingga akhirnya walaupun balai desa Mingsi Panas tapi tetap disebutnya kan Desa Kedung Oleng. Nah, sedangkan Grumbul mulai Karangasem, Karanganyar, terus Karangbenda, Duku Tengah, Albayan, Duku Waringin. Gue Grumbul sing disebut Kedung Oleng, Duku Anek. Nah, termasuk Kedung Oleng Timur gie itu Kedung Oleng Kadus 1, Kadus 2 Cipanas, Kadus 3 Cigobang, Kadus 4 berarti Cibener Kedawu. Gue sing disebutna Desa Kedung Oleng keseluruhan. Seperti umumnya sebuah perkampungan, Kedung Oleng masih didominasi dengan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian. Jalan pintas dari Grumbul Karang Asem menuju ke Komplek Wisata Pemandian Tirta Husada, atau lebih dikenal dengan nama Cipanas, mempunyai panorama alam yang indah, dikelilingi dengan pohon pinus,
bukit ini cocok untuk sekedar jalan-jalan menghirup udara segar. Desa Kedungoleng tepatnya di Duku Cipanas terdapat sebuah objek wisata yaitu pemandian air panas Tirta Husada. Objek wisata yang cukup populer di Kecamatan Paguyangan. Objek wisata Tirta Husada menyajikan pemandangan alam yang asri dan sejuk. Objek wisata ini berjarak sekitar 15 km dari kota Bumiayu. Dan berjarak 10 km dari Kecamatan Paguyangan. Menurut cerita para penduduk, jika rutin mandi di air dari Tirta Husada atau Cipanas, bisa menyembuhkan berbagai penyakit, karena sebenarnya air ini mengandung zat belerang yang tinggi. Demikian sekilas tentang Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa tekan tulisan, subscribe, agar tetap bisa menyajikan informasi yang bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.